video visual. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam COVID-19 Dunia. Singapura memperketat langkah keselamatan di sempadan dengan mengurangkan kelulusan masuk untuk pengembara bukan warga negara dan penduduk tetap dari Indonesia. Ia berkuat kuasa serta-merta. Menurut Kementerian Kesihatan Singapura, kelulusan masuk mungkin dipertimbang di samping melaksanakan langkah pengurusan keselamatan tambahan. Bermula Rabu ini juga, semua pengembara yang mempunyai sejarah perjalanan ke Indonesia dalam tempoh 21 hari tidak dibenarkan transit di Singapura. Pengembara perlu diuji negatif dalam masa 48 jam sebelum ke negara berkenaan. Thailand merekodkan kes kematian tertinggi akibat pandemik COVID-19. Sebanyak 91 orang maut dilaporkan. Ini menjadikan jumlah korban sejak penularan pandemik meningkat kepada 2,625. Menurut Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19, CCSA, sebanyak 9,326 kes baru turut direkodkan. Bangkok yang menjadi pusat penularan wabak terbaru mencatat 3,191 kes baru dan 51 kematian. Langkah pencegahan lebih ketat akan dilaksana hari ini. Lebih 16.96 juta penduduk Turki telah lengkap menerima dua dos vaksin COVID-19, manakala 37.59 juta penduduk telah menerima dos pertama. Keseluruhannya, sebanyak 57.40 juta dos telah diberikan termasuk vaksin penggalak. Ankara memulakan vaksinasi besar-besaran bermula 14 Januari lalu selepas pihak berkuasa meluluskan vaksin Sinovac. Dalam tempoh 24 jam lalu, negara itu mencatat 5,530 kes jangkitan baharu dengan 37 kematian. Di Belgium, seorang wanita berusia 90 tahun yang maut akibat COVID-19 didapati dijangkiti dua varian serentak. Keputusan ujian mendedahkan wanita itu positif varian Alpha dan varian Beta. Mangsa yang tidak divaksin tinggal berseorangan dan menerima rawatan di rumah sebelum dimasukkan ke hospital OLV di AS setelah beberapa kali jatuh sakit. Ketua penyelidik Annie Vekerbangen berkata mangsa diuji positif pada hari sama dia dimasukkan ke hospital dan meninggal dunia 5 hari kemudian. Punca dan cara jangkitan masih tidak diketahui. Menjelang peranan akhir Euro 2020 antara England dengan Itali di Stadium Wembley awal pagi esok, peminat pasukan England diberi amaran supaya tidak mengadakan perhimpunan besar di ibu negara Britain. Ini memandangkan langkah mengawal jangkitan COVID-19 masih berkuat kuasa. Timbalan Assistant Commissioner Lawrence Taylor turut melarang peminat yang tidak mempunyai tiket menyaksikan perlawanan datang ke London. Perlawanan di Wembley dijadual dihadiri 65,000 peminat, jumlah terbesar sejak penularan pandemik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.